Ceritanya Patih Harya Sengkuni. Sang Patih Harya Sengkuni, Sang Patih Sigra Hanata Baris Nyawiji Gumolong Dampyak Dampyak. Patih Sengkuni. Patih Sengkuni adalah seorang yang memiliki kecerdikan mengatur siasat. Maka dalam perang Baratayuda dia adalah pengatur strategi yang sangat piawai. Sayang, di dalam pikirannya tidak ada lain kecuali jabatan. Sengkuni dompleng jabatan. Sengkuni mencari ketenaran. Bahkan Sengkuni mendekati dan dekat sekali dengan seorang raja hanya karena untuk mencari jabatan, kekuasaan yang menurut dia hanya untuk bisa mementingkan perut sendiri. Sengkuni adalah menjadi salah satu tokoh politik yang sangat pelik, politik busuk, politik yang menjadi satu sesuatu hal yang susah untuk diungkapkan. Sengkuni. Sengkuni yang memimpin barisan. Barisan nyamuk carmacir hingga tak terkendalikan. Sengkuni. Namun Sengkuni ini ada baiknya juga. Apa kebaikan dari Sengkuni? Sengkuni seorang yang rela berkorban demi keponakan-keponakannya untuk meraih keberhasilan. Bahkan Sengkuni ini mampu dan rela berkorban meskipun nyawa taruhannya. Ia rela berkorban demi keponakan-keponakannya meraih kejayaannya. Sengkuni, apapun yang akan ia lakukan apabila ada yang mengusik tahta dan kekuasaan dari keponakannya. Sengkuni, dahnyang politik pahit.